kita harus melangkah, melanjutkan hidup, mencari nafkah, bergelut. Hari ini saya datang ke wilayah Kepulauan Nias, termasuk di dalamnya tadi saya dari Gunung Sitoli, dan sore ini saya melihat pelaksanaan vaksinasi di Nias Utara. Saya datang untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan vaksinasi dalam rangka mempercepat herd immunity masyarakat di Nias, khususnya Nias Utara, ini benar-benar terlaksana. Sebagai bahan masukan saja buat kita, Bapak Presiden memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang tingkat imunisasinya itu masih rendah, termasuk wilayah Kepulauan Nias. Untuk itu, kita dari Forkopimda Provinsi, baik itu Bapak Gubernur, saya, dan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, fokus sekarang ini kita akan mendorong di wilayah Nias, Kepulauan Nias, itu mendapat vaksin yang lebih besar. Harapannya, arahan Bapak Presiden untuk pemerataan vaksin ini bisa kita tindak lanjuti. Dan untuk itu, kita sekarang ini mendorong terus vaksin baik yang ada di Polri maupun di TNI dan pemerintah daerah untuk membackup wilayah Kepulauan Nias. Pasti bisa hadapi bencana, terserah, terserah. Ada Kapolda Sumut juga kepada batalion Kira Prata dulu atas laksananya vaksinasi massal dan juga bantuan sosial. Terima kasih. Terserah maumu, cari aman, cari mati, nyawamu lantaruh.